Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas, teman-teman. No rupiah. Mengatasi dinamo yang harus dibantu pakai tangan baru muter. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Langsung aja hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi dinamo pengering, Neng. Harus dibantu pakai tangan baru dia memutar. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Nah, kita colokin. 1, 2, 3 colok. Nah, tuh. Kita bantu nih, bantu pakai tangan. Nah, tuh dia muter. Tapi kalau nggak dibantu pakai tangan, dia nggak mau muter. Cabut. Banyak sekali teman-teman yang berasumsi ini ya rusak nih. Nggak tahu ada ngeliat video Anita tuh. Kemudian dia berasumsi, oh ini cuma kapasitornya rusak. Sekarang kita akan tes kapasitornya. Apakah kapasitornya rusak atau tidak, perhatikan baik-baik. Cara ngecek kapasitor gampang banget. Anda tinggal masukkan aja ke setrum, angkat aduh jeder. Masuk, angkat aduh jeder. Masuk, dapat? Masuk, angkat aduh. Nah, kalau ada hantamannya berarti kapasitornya masih bagus. Masuk, angkat, aduh. Kelihatan gak, Neng? Jeder gitu, Neng? Kelihatan di kameranya? Ini menandakan bahwa kapasitor ini masih bagus, teman-teman. Lalu bagaimana masalahnya? Masalahnya di mana, Mas Ane? Nih, masalahnya ada di sini nih. Kita akan bongkar, kita akan perbaiki. Perhatikan baik-baik cara memperbaikinya. Di sini ada mat baut. 1, 2, 3, 4. Teman-teman tinggal digetok aja nih. 1, 2, 3, 4. Ini tinggal digetok. Digetok aja sampai dia tebus ke bawah. Dari apa nih? Dari sini, teman-teman ya. Nah, ini. Nah, tuh. Satu, yang kedua. Nah, udah. Nah, seperti itu. Sampai benar-benar tembus. Ini sangat-sangat mudah. Buka aja, Der. Nah, ini kalau keras kayak gini, teman-teman bisa gerindanin. Nah, buka seperti ini. Nah, seperti ini. Buka. Der, dapat. Buka aja, Der. Kemudian kita buka di sini, teman-teman nih. Oke. Der, tekan. Pertama kali apa yang harus dilakukan, teman-teman lakukan jurus mencurigai. Biasanya kalau harus dibantu pakai tangan baru dia memutar itu ada yang putus satu. Putusnya di mana? Anda harus pakai jurus yang namanya adalah jurus mencurigai. Oke, kita curigai dulu. Kira-kira titik mana yang bermasalah. Kalau emang nggak ada yang dicurigai, teman-teman mau nggak mau dibongkarnya nih, tali ini nih. Tali ini dibongkar nih, tali dinamonya dibongkar. Kita akan bongkar. Nah, potong aja deh. Wah, ini Neng, ini Neng, ini Neng. Ini Neng. Ini Neng, kelihatan Neng? Tolong di zoom atau di atau nanya mendekat. Ini teman nih, dapat? Dapat enggak nih? Nih. Nah, tuh putus nih, Neng. Nah, tuh. Ya. Ketemu lah ya. Nah, ini ketemu nih. Nih musuhnya nih. Nah, oke. Nah, kita tinggal sambung ini nih, ha. Ini yang ini kita sambung. Ini kita bisa krok seperti ini. Oke, krok. Kita bisa menggunakan kabel bekas atau tembaga bekas atau apapun itu, yang penting buat nyambung dia kan. Yang penting fungsinya buat nyambung, teman-teman, ya. Nah. Kita tinggal gelubet-gelubet di sini. Satu. Nah, dua. Oke. Oke. Habis itu tinggal kita solder. Alright, dah cukup. Nah, seperti itu. Kita juga hajar yang kedua sini nih, ha. Kita tinggal glubet-glubet seperti ini. Oops. Oke. Udah itu kita tinggal solasi ya, seperti ini. Oke, tinggal disolasi seperti ini. Alright. Ini juga isolasi. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal rapikan semau kita. Oke. Nah, ini udah. Ini lagi, Bang. Pasang lagi jeder. Oke. Nah, pasang jeder. Alright.
Alright. Nah. Pasang baunya, Bang. Set. Nah. Kita akan pasang, kita gedok dulu. Nah. Kita pasang kapasitornya. 1, 2, 3, colok. Alright. Muter nih, Bang, ya. Nih, teman nih. Muter ke kiri nih. Sebentar, perhatikan baik-baik. Saya slow motion. 1, 2, 3, colok. Ini enggak saya bantu pakai tangan nih. Langsung aja saya colok nih. Enggak saya bantu pakai tangan. 1, 2, 3, colok. Alright. Muter ya, Bang. Nah, nih, muter teman nih. Tandanya apa? Tandanya Mas Randa sudah tuntas, teman-teman. 0 rupiah. Wah, teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Tatum, ketik aja di Google Map, Andre Tatum.